Award Indonesia 2018 dari iNews, tentu ini adalah merupakan kebanggaan kita bersama. Karyawan BP Batam tentu, tapi saya mengatakan ini adalah segenap masyarakat Kota Batam. Karena tidak mungkin tentu BP Batam bekerja sendiri tanpa kita bersama-sama secara kompak bagaimana membuat Batam mempunyai suasana yang kondusif, aman, sehingga pelaku usaha bisa berusaha dengan baik dan tentu investor kembali datang untuk memacu perekonomian Batam. Jadi intinya sebetulnya kerja keras pasti iya, inovasi harus dilakukan, tapi ini harus bisa dilakukan bersama-sama secara kompak. Itu yang saya kira beberapa satu tahun ini masyarakat Batam sudah menunjukkan itu. Ya, contoh di dalam kita melakukan event dan sebagainya bisa dilakukan dengan tertib, ya, sehingga bisa menunjukkan kepada Indonesia dan dunia Batam menjadi kota yang asik. Nah, ini saya kira tentu saya pesan saya ke teman-teman BP Batam, mari terus bekerja keras, ya. Tentu kritik akan ada, jangan menyerah, kata The Massive tadi, lakukan yang terbaik, Tuhan akan menunjukkan dan kita akan bisa membuat Batam bangga, Indonesia bangga.